Halo, 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 halo. Balik lagi di channel Prasetyar. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, akhirnya saya berkesempatan untuk membuat konten ini. Oke, kita akan membahas tentang Fantasy Premier League. Siapa yang nggak tahu itu FPL? Tentu saja dia ketinggalan zaman. Oke, langsung aja kita akan belajar bagaimana join Liga Prasetyar. Buat kalian yang belum tahu cara join, cara isi Google Form, itu kan biasanya ada di syarat-syarat untuk join Liga. Nah, gini caranya. Misal saya contohin Liga saya dulu, oke? Kalian pergi ke tweet atau post Liga tersebut, kemudian baca syaratnya dengan teliti. Ingat, dengan teliti syaratnya. Dibaca, jangan sampai salah. Karena itu akan berpengaruh pada saat akhir musim. Kan sayang, misal kamu udah capek-capek, udah juara tapi nggak ngikutin syarat. Nah, itu sayang banget. Oke, langsung aja kita baca syaratnya. Kalian harus follow Twitter Prasetyar, kemudian follow juga Instagramnya, dan jangan lupa subscribe YouTube Prasetyar itu sendiri. Nah, untuk yang keempat, itu kalian harus isi Google Form. Kalian klik aja linknya. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian tinggal isi dengan jujur. Tim FPL kalian apa? Nama manajer, nomor WhatsApp, dan juga bukti sudah follow ketiga akun tadi. Nah, kemudian isi survei yang lain. Setelah itu kalian bisa klik kirim. Oke, saya coba acak ya. Seperti ini, misal timnya PSL, ini manajer misal Prasetya, nomor WhatsApp 085888888, seperti itu contoh. Kemudian tambahkan file. Sebelumnya kalian pastikan sudah screenshot ketika kalian follow ketiga akun tadi. Kalian screenshot kemudian masukkannya di sini. Kalau udah klik upload. Tunggu sebentar. Nah, ketika sudah seperti ini, kalian tinggal isi aja bagian pertanyaan pilihan ganda ini. Begini ya. Nah, kalau udah semua, kalian klik kirim. Nah, ini bagian yang penting. Setelah kalian klik kirim, kalian akan menemukan kode Liga FPL dari Prasetyar itu sendiri. Nah, yang saya tandai ini merupakan kode Liga dari PSL Season 2. Gimana cara masukinnya ke dalam FPL? Gampang banget. Jadi kalian pergi aja ke situs FPL, atau bisa kalian mempunyai aplikasinya di Android atau iOS. Langsung aja kalian ke Liga. Liga seperti ini. Kemudian klik create and join new leagues. Nah, ikuti aja apa yang saya klik. Join a league and cup. Yang atas ini. Nah, yang ini yang paling penting. Kalian join yang atas, invitational leagues and cup. Setelah itu masukkan kode yang tadi. Kalian copy seperti ini, kemudian kalian paste. Nah, kalau udah tinggal join link. Nah, berhubung saya sudah masuk, maka akan ada notifikasi seperti ini. Nah, gitu aja video kali ini. Sangat gampang, sangat mudah, bisa kalian pahami dengan cepat. Oke. Jangan lupa subscribe dan like YouTube ini, share juga biar teman-teman pada tahu, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.